wabarakatuh. Kami dari kelas 3C SD Islam As-Sofa ucapkan selamat hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda! Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jayalah pemuda, jayalah bangsaku. Sumpah Pemuda lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada hari ini, Rabu, tanggal 28 Oktober 2020. 92 tahun itu tetap bersatu mempertahankan Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia. Aku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Aku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Junjung bahasa persatuan. Sumpah Pemuda membuktikan perbedaan yang dimiliki Indonesia ternyata dapat disatukan dengan perwujudan Bhinneka Tunggal Ika yang mempunyai kita tidak harus tetap bersatu melawan peringan Hari Sumpah Pemuda yang ke-62. Satu, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pemuda Indonesia, bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmulah menjadi tanggunganmu terhadap Nusa. Sudi tetap berusaha, jujur dan ikhlas. Tak usah banyak bicara, terus bergerak. Hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih. Tinggal lagu halus, hai putra negeri. Bersumpah
kami, pemuda Indonesia, siap menyelamatkan negeri ini. Semangat Sumpah Pemuda selalu di dadaku. Kami pemuda Indonesia siap membela kebenaran. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Dengan semangat Sumpah Pemuda, kami kelas 5B berjanji akan mewujudkan cita-cita pejuang Indonesia, selalu menjadikan Rasulullah contoh teladan. Indonesia bisa Asofa Jaya. Indonesia bisa Asofa Jaya. Indonesia bisa Asofa Jaya. Indonesia bisa Asofa Jaya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mengandalkan jasa pemimpin. Ayo generasi muda, jadilah pelaku perubahan untuk membangun bangsa yang bermartabat. Pak Insinyur, saya bilang kita harus membangun di atas sebuah dasar. Dasar yang sudah ada, bukan dasar yang belum ada. Begitu juga negara Indonesia. Merdeka harus dibangun di leher dan bahu yang kokoh. Di atas dasar yang sesuai dengan sejarah kita. Dasar yang demikianlah yang menjadi falsafah kita. Kita harus bersama-sama mencari visi dan wawasan yang kita semuanya setuju. Ini bukan kompromis, tapi kita sama-sama mencari satu hati yang kita setujui bersama. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Indonesia mengaku bersumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kami pemuda Indonesia, kami siap membela kebenaran. Kami pemuda cerdas, bukan pemalas. Kami pemuda pemberani, bukan pengecut. Kami pemuda kreatif, bukan pemuda yang selalu diperintah baru berbuat. Kami adalah pemuda yang siap memajukan bangsa. Pemuda seperti seberkas cahaya yang siap menerangi jalan panjang negeri ini menuju Indonesia maju.